kenapa mau? Karena Mas Bewe. Oh. Sebuah kesungkeman saya sama Mas Bewe. Ya selain Mas Bewe mungkin karena ini film pop yang dibalut dengan keliarannya sang sutradara gitu. Jadi buatku ini hal yang menarik untuk diolah secara karakter, secara cerita besarnya gitu. Tapi secara karakter pun nggak sesimpel overthinking apa gitu. Ada yang bisa jadi letupan yang buat penonton kayak, hah, bisa segininya ya gitu Ricky gitu. Jadi hal-hal itu yang buatku secara personal pengen ngedigging, bisa nggak ya aku mencapai karakter tersebut yang diinginkan, yang dihidup, bisa nggak ya aku menghidupi karakter itu gitu, yang dipercayakan sama aku gitu, lewat Mas Bewe tuh kayak gimana ya gitu, kenapa Mas, kenapa saya ya gitu, itu pertanyaan besar banget sih pada saat itu. Sebelum aku mengiyakan tuh aku pengen ketemu dulu sama Mas Bewe, belum baca skrip, belum baca apapun, aku pengen kenal sama Mas Bewe, ketemu langsung. Ya, ya udah dijelaskan semuanya. Ya sama, maksudnya kayak kenapa aku mau ngambil, justru pertanyaannya harusnya diubah, kenapa harus aku gitu, karena ya menurut aku ini kayak spesial aja, kayak sebenarnya Mas Dewe, produsernya Mas Damar gitu, jadi kayak menurut aku kenapa enggak gitu, karena ada Mas Bagus. Ada Mas Bagus juga, karena dari segi ceritanya juga menjelaskan kalau kisah cinta tuh ya seluas itu, yang bahkan aku sendiri pemainnya aja nggak sampai situ mikirnya, kayak wah bisa ya kisah cinta sedewasa itu dan sekompleks itu masalahnya gitu, padahal tuh nggak pernah ada di pemikiran aku sendiri tuh, nggak ada buat aku yang remaja, yang nggak tahu buat Bisma gitu, buat aku yang remaja sih gitu ya, gimana bapak? Anda baper. Teh bisa baper teh. Saya remaja kok. Enggak. Gimana ya? Ya justru pas bikin chemistry sama dia tuh, kita pertama kali satu project, enggak pernah ketemu sebelumnya. Yeah. Akhirnya caranya adalah ya udah kita jalan bareng, jalan kaki, literally jalan kaki bareng, ngitarin apa namanya, Prawiro Taman, daerah Prawiro Taman gitu. Aku perkenalkan bahwa Jogja seperti ini, karena dia ternyata baru pertama kali ke Jogja gitu. Iya. Yeah. Yang disangkanya adalah Aceh. Se-Islami itu gitu. Daerah Prawiro Taman. Aku sebelum belanja baju-baju panjang, celana panjang, karena takut kayak di-judge sama orang-orang Jogja. Pas nyampe sana, ternyata, oh my god, seperti Bali. Prawiro Taman lagi kan, agak gitu salah, menuju maghrib ya. Tuh kayak kok berubah ya gitu, kok jadi seru, kok kayak jadi seminyak ya gitu. Kok aku merasa Islami ya bajunya, ya pakai kulot ya kan. Salah. Ya pendekatan untuk mencapai ke karakter sih tidak terlalu harus kita chemistry romantis secara teknis ya gitu, karena justru yang disajikan di film ini adalah bukan romantisnya dengan bahasa, dengan gerakan, tapi hal-hal romantis yang lain gitu. Maksudnya gimana ya? Cara-cara romantisnya tuh berbeda. Beda. Kita nggak, bahkan nggak pernah bersentuhan yang benar-benar sayang gitu. Itu tuh hampir nggak ada. Hanya berapa persen ya? Kurang dari 10% bahkan. Tapi orang bisa melihat bahwa itu tuh cinta gitu. Itu tuh sayang gitu. Jadi kesulitan harus misalnya ada adegan apa gitu, kayak untungnya enggak ada gitu. Jadi kita enggak perlu yang duh, kita harus belajar gimana ya biar enggak awkward apa gitu. Enggak ada gitu. Justru ya kita aku sering ceng-cengin dia juga gitu. Ya udah memang kayak gitu. Kita enggak terlalu harus apa ya, deket banget kok gitu. Tapi care gitu. Emang pengen juga. Iya. Pengen nikah muda ya, gitu. Kayak, kan pemikiran remaja zaman sekarang tuh kayak pengen nikah muda deh gitu. Sebenarnya itu hak semua orang ya, siapa orang. C-
cuman kayak pas aku main di film ini tuh kayak pacaran aja udah seribet ini ya, maksudnya kayak apa-apa harus keputusan bersama, padahal masih kayak pacaran. Menurut aku kayak, wah apalagi nikah ya, kalau nikah berarti semuanya emang harus sama-sama, harus keputusannya tuh gak bisa ambil keputusan sendiri gitu, emang harus bener-bener siap dari segi kedewasaan juga kan. Pas aku main film itu kayak, kayaknya ini membuat aku nanti aja deh nikahnya. Okay. Aku pikir-pikir dulu gitu, tapi okay. Kan pemikiran-pemikiran orang kan beda. Ada yang nonton film ini, kayak aku mau nikah deh gitu, biar bisa problematik hidupnya gitu. Ya dia menerima gitu bahwa konsekuensi menikah adalah A, B, ya, C gitu. Gitu. Jatuh cinta itu adalah satu kegoblokan paling tua dalam sejarah umat manusia. Dan sayangnya, aku juga ada di kegoblokan yang sama. Sejalan dengan kegoblokan itu, mungkin pernikahan adalah satu keputusan yang paling ngawur yang bisa diambil sama sepasang manusia. Gimana nggak ngawur? Mereka menggantungkan masa depan mereka pada sesuatu yang misterius, yang gelap. Banyak juga yang berpikir kalau itu adalah awal dari kebahagiaan. Padahal kenyataannya, yang banyak terjadi justru itu adalah awal dari masalah. Masalah. Kita putus. Tapi flat gak sih kalau hidup tanpa ada masalah? Gimana kalau kita bikin masalah baru? Ya, kalau kamu masih punya nyali sih.